Selamat datang sobat semuanya. Semoga sehat selalu. Oke, kali ini kita akan membahas cara merubah bahasa di WhatsApp ya. Jadi ini update terbaru per September 2022 ya. Jadi di sini nanti update-nya langsung dari cara merubahnya maksudnya langsung dari WhatsApp-nya itu sendiri, bukan dari settingan HP-nya ya. Kalau selama ini kan kalau ingin merubah bahasa di WA misalnya Indonesia ke Inggris, Anda harus merubah di settingan ponselnya ya. Nah, kalau ini tidak, langsung dari WhatsApp-nya. Namun sebelum ke sana, Anda langsung ke Play Store dulu ya. Itu artinya Anda update dulu, pastikan harus di-update. Pastikan di sini tulisannya update, udah buka ya. Kalau masih update harus dibuka, karena kalau belum update itu tidak bisa menggunakan fitur terbaru ini ya. Jika Anda belum mengupdate-nya di saat nonton video ini. Oke, kita langsung saja ke WhatsApp-nya. Cara merubahnya gimana? Namun sebelum lanjut, jangan lupa like and subscribe-nya untuk mendukung perkembangan channel ini. Dan Anda tidak ketinggalan video-video up to date selanjutnya. Oke, terima kasih, lanjut. Nah, cara settingnya mudah ya. Ini langsung ke pojok kanan atas, titik 3. Klik setelan, dan ini WA original ya, bukan WA modifikasi atau WA mod dan sejenisnya. Nah, ini bahasa aplikasi ya. Sebelum di-update, pasti fitur ini tidak ada sebelumnya, bahasa aplikasi ini ya. Jadi sekarang bisa langsung dari HP-nya ketika Anda ingin merubah ke bahasa lain ya. Misalnya dari bahasa Indonesia ke Inggris, ya udah tinggal diklik aja ya. Nah, oke gitu ya caranya, karena ini fitur terbaru ya. Pastikan udah di-update lebih dulu. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih.